lagu lo ya. Bagus. 20 ribuan, 20 ribuan buat semuanya. Razia! Razia, Bang! Razia! Aduh, capek gue. Sita, bangun. Woi, Melek, ini gue. Cepat. Buruan kabur, nggak ketemu sama yang lain. Kabur. Buruan. Kabur, nggak ketemu sama yang lain. Iya. Lu juga sih, Woi. Woi, berhenti, woi. Mau sampai kapan sih gue hidup kayak gini terus? Ya Allah. Tolong berikan hamba jalan hidup yang lebih baik. Lari kemana sih ya? Cepet banget larinya. Siapa lo? Keluar! Ya. Keluar sini lo! Ya. Wah. Mau kemana? Hah? Lo siapa? Kok ada di mobil gue tiba-tiba? Hah? Oh, lo begal ya? Itu bukan orang jahat. Gue tuh tadi enggak sengaja masuk mobil lo buat ngumpet dari Trantip. Alah, bohong lo kan? Hah? Lo pikir gue percaya gitu aja? Ya Allah, Kang. Kapan sih ini kita jalan berdua? Gagal mulu. Mana alis udah dilempeng-lempengin. Bibi udah dimerah-merahin. Ajak apa ini kita kemana kek? Nggak usah ke mall dah. Nonton Topeng Monyet juga dah, girang banget ini. Ya lo Kang. Ayo apa? Pada uplok bayi ini di rumah. Sini lo ikut gue. Mau kemana? Mau ke kantor polisi. Dia mau gue ke kantor polisi dong. Jangan dong. Taruh. Gue mohon dong, jangan bawa gue ke kantor polisi. Ada apa itu ya, kameranya? Itu ada apa di depan, ribut-ribut? Kalau bukan orang jahat, kenapa takut dibawa ke kantor polisi? Emang, kan ibu demo minyak tanah. Siapa juga coba yang gak takut dibawa ke kantor polisi? Enggak, pokoknya gue gak mau. Mi, ini gak seperti yang Mami lihat, Mi. Mami jangan salah paham dulu. Gimana Mami gak salah paham? Kalian guling-gulingan di rumput. Siapa-siapa itu? Pacar kamu? Anak orang kaya, yang satu anak Pak Haji. Kalau malam minggu, pacar. Wah, rame nih. Bakalan seru nih. Pacar? Bukan, Mi, bukan. Ini bukan pacar aku, Mi.
ini kenal aja enggak nih? Pinter ngeles. Bikin malu tetangga. Ayo mas, masuk. 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 Mi. Bikin malu tetangga aja. Ayo masuk. Masuk. Udah. Nyonya mah pakai ditutup. Atau kalau kita masih eksis juga. Yuk guys, kita masuk aja deh. Yuk. Mi, Mi, Mi. Sini kalian. Mi. Udah, nunduk dulu. Nunduk kepalanya kalau orang tua lagi marah. Apa ini? Mau ngerayu Mami pakai kue kesukaan Mami ya? Biar Mami ngerestui hubungan kalian, iya? Mi, Mi dengerin penjelasan. Udah, nunduk kepalanya. Eh, kamu siapa? Nama saya Sita, Tante. Tante juga... Oh, udah. Kalau lagi marahin harus tunduk kepala kamu ya. Nunduk, kan? Pokoknya Mami gak akan setujui hubungan kalian ya. Di depan Mami aja kalian udah guling-gulingan kayak tadi mesra-mesraan gitu. Gimana tadi kalau misalnya di belakang Mami? Mi, Mami kayaknya udah semakin jauh deh. Biar Arga jelasin dulu. Tunduk! Maaf, Bu. Keceplosan. Habis kebiasaan Ibu kalau ngomelin Den Arga begitu. Yang ngomong tuh di sini bukan di situ, tahu enggak? Ngikut-ngikut melulu. Kabur, Bu. Kejar dong, kejar. Ya ampun. Hai, guys. Ternyata ada cerita baru lagi. Gosip, gosip yang terhangat buat laporan ke emak ibu-ibu komplek. Ikutin yuk. Mi, 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 Mi. Mi udah, Mi gak usah dikejar, Mi. Kenapa? Mi, dia itu cuma pedagang kaki lima yang ngumpet di mobilnya Arga karena dikejar sama Trantip. Serius? Ya serius lah, Mi. Tadinya itu Arga mau bawa dia ke kantor polisi. Ya Arga kira dia begal. Kok kamu gak bilang sih sama Mami? Lah gimana Arga bisa ngomong, Mi? Setiap kali mau ngomong disuruh nunduk. Ya udahlah, Mami makan kue dulu ya. Apa gue ambil lagi aja kali ya? Enggak. Gue gak mungkin ngambil sekarang karena kondisinya belum benar. Ntar kalau misalkan gue balik lagi, gue disangka pacar tuh cowok. Bungkusan si cewek tadi. Aduh, siapa ya nama ceweknya? Si Sita. Ya, Sita. Kok kayaknya tadi ada orang yang ngawasin gue? Siapa ya? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama si pedagang kaki lima itu? Gue harus cari tahu nih. Mana? Bayar duit kontrakan 3 bulan. Tapi saya belum punya duit, Bu. Kalau gitu, sekarang lu boleh pergi. Angkat kaki lu dari sini. Barang-barang lu kagak boleh ada yang dibawa. Lu cuman boleh bawa baju yang ada di badan lu doang. Barang lu bisa lu ambil kalau lu udah bayar kontrakan 3 bulan. 3 bulan lu gak bayar kontrakan itu berapa, Bu? Loh, 3 bulan, 1 juta setengah. Juta setengah? Iya. Oke.
Yang ada aja udah. Ini kan beres nih. Ih, Fad, simpen uangnya. Bu, insya Allah pasti saya bisa ngelunasin kosan saya kok, Bu. Tapi saya mohon, saya cuma butuh sedikit waktu lagi. Biar saya aja, Bu, yang bayar, jangan Ivan. Bu, kalau misalnya lo sampai ngasih duit itu, gue bakalan marah banget sama lo dan gue nggak bakalan mau ketemu sama lo sampai kapanpun. Sita! Sit! Sita! Bu, maaf saya nggak bisa kasih uang ini ya. Pak, Bu. Bisa, Bu. Sita! Sit, tunggu dulu dong. Van, gue udah bilang gue gak mau terima uang dari lo. Ya tapi kan aku cuma pengen bantu kamu, Sit. Tapi gue gak mau sampai utang budi sama lo. Pokoknya kalau misalnya lo tetap ngotot ngasih uang ke gue, kita gak bakalan temenan lagi. Ayo, oke, aku gak akan maksa ya. Tapi kita masih tetap bisa berteman kan? Iya. Ya udah. Kamu besok jualan kan? Gak tahu. Soalnya taplak dagangan gue masih ke bawah sama orang. Bawa orang? Karena kamu ketangkap sama Bebe. Perasaan tadi di kantor aku gak ngeliat benuan taplak yang kamu biasa pakai itu. Pokoknya ceritanya panjang. Dan gue lagi ngamut buat cerita. Eh, Sit. Diam. Sit. Sakit, sakit, sakit. Aduh, sakit sekali. Semoga gue bisa ketemu sama Sita, pedagang kaki lima itu. Lagian pakai ninggal-ninggal ini segala lagi. Sita jualannya kemana, konak ya? Loh, itu kan kebetulan dagangan milik Sita. Kok bisa sama tuh cowok sih? Oh, ternyata kebetulan tapak punya Sita lo yang bawa. Pantesan dia gak bisa dagang. Lo kenal sama Sita pedagang kaki lima itu? Oh, kenal banget. Lo cowoknya? Iya, cowoknya. By the way, lo kok bisa sama lo kebetulan ini? Dapat dari mana? Oh, ceritanya panjang lah pokoknya. Mumpung lo kenal sama dia nih, gue minta tolong dong sama lo, anterin ke rumahnya. Ngapain lo minta tolong gue untuk anterin ke rumah Sita? Ya gue pengen balikin buntelan taplak ini sama DP yang gue omongin sama dia. Kasih sih sama gue aja. Enggak. Biar gue aja. Kan gue juga udah bilang tadi sama lo, ada yang pengen gue omongin sama dia. Yaudah oke, gue anterin ke rumah Sita. Tapi awas ya, lo jangan macem-macem. Kalau sampai macem-macem, lo bikin bergedel. Ya. Yeah. Elah, cewek kayak gitu aja lo belain. Udah tenang aja. Ayo masuk. Iya. Waktu sedikit lagi buat ngebayar tunggakan kosan saya, ya Bu. Kagak bisa. Ini sudah peringatan yang terakhir. Finish the end. Merap. Cepat merap. Bu, jangan dong, Bu. Please kasih saya waktu lagi ya, Bu. Saya mohon, Bu. Bu. Loh, kok Ivan bisa sama Arga? Kok bisa ada di sini sih? Ngapain? Jangan-jangan lo mau bawa gue ke kantor polisi ya? Eh, apaan nih? Lo mau bawa Sita ke kantor polisi? Enggak. Nih, gue mau balikin buntelan taplak lo. Makasih banyak ya. Akhirnya, makasih banyak udah ngebalikin buntelan dagangan gue. Barang dagangan lo kan udah balik. Sekarang bayar. Duit kontrakan lu. Ya ampun, Bu. Saya gak ada duit, Bu. Saya mohon kasih saya waktu ya, Bu. Berapa sih, Bu, yang dia harus bayar? 1.500.000.
jadi milik gua. Kagak bisa lu ambil lagi. Terima kasih. Sekarang kan gua bisa balik dengan tenang. Bye. Heh, lu apaan sih? Lu pikir gua gak bisa bayarin Sita? Lah, buktinya tadi lu diem aja waktu Sita mohon-mohon buat minta perpanjangan waktu. Ya, iya sih. Kedua. Sita, Sit, diem. Gimana sih? Sita! Heh, lo itu sebenarnya kesini tuh mau ngapain? Mau sosok jadi pahlawan kesiangan, ha? Lah, siapa yang mau jadi pahlawan buat lo, ha? Eh, lo pikir gue bantuin lo itu gak ada maksudnya? Maksud lo? Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo tiba-tiba ada di mobil gue, ha? Jawab jujur. Pasti lo tuh punya kawanan begal ya? Dan lo pura-pura nyamar jadi pedagang kaki lima. Modus kan lo? Ih, kok lo jadi nuduh gue sih? Oh, atau gue tahu. Ada orang yang gak suka sama gue, terus dia nyuruh lo buat nyelakain gue. Sembarangan banget kalau ngomong. Kalau dari awal gue udah tahu kelakuan lo kayak gini, gue becek-becek tau gak? Bukan, bener. Ikut gue. Mau kemana? Ikut gue. Gue gak akan ngelepas lo sebelum gue bawa lo ke kantor polisi. Kok kantor polisi sih? Sini. Tolong dong, please dong. Jangan bawa gue ke kantor polisi ya, jangan ya. Please, please, please. Gue bakal ngelakuin apapun kok. Tapi jangan bawa gue ke kantor polisi. Masuk. Jangan. Masuk gak? Masuk. Elah. Tapi lagi-lagi kau buatkan aku selalu. Akhirnya ya Kang, kita bisa jalan berduaan. Iya, Akang teh seneng banget. Setelah sekian lama kita janjian mulu. Mana? Itu Kang, ada mobilnya Den Arga sama perempuan. Udah biarin aja. Tapi perempuannya yang kemarin ada kasus. Tapi kan kita mau pergi. Tapi ini beritanya lebih penting Kang. Good news. Kamu ya Kang? Ada Kang. Nih, lo bisa tinggal di sini. Enggak ada. Gue mau balik. Enak aja mau balik-balik. Gak bisa dong. Lo gak bisa seenaknya kayak gini. Gak bisa bebas seenaknya lo. Buat PRT-PRT sosialita. Oh, jadi lo mau nyulik gue ya? Lo inget ya, gue bisa ngelaporin lo ke kantor polisi. Justru gue yang bisa ngelaporin lo. Karena lo udah maksa gue buat bayarin kontrakan lo. Apa? Gue gak salah dengar. Maksa. Lo gak inget? Yang ada kan lo sendiri yang nyodorin gue ke ibu kontrakan gue. Dan gue bisa nuntut lo karena lo udah nyelinap masuk ke dalam mobil gue tanpa seizin gue. Aduh, lo itu gak denger ya. Gue kan udah bilang sama lo, gue itu cuma numpang ngumpet di mobil lo supaya gue bisa lolos dari kejaran Trandip. Eh, kalau maling di dunia ini semuanya ngaku ya, penjara itu penuh. Oke, kalau emang itu mau lo. Kalau misalkan lo emang mau ngelaporin gue ke polisi, silahkan. Lagian, polisi juga gak bakalan percaya kali kalau misalkan gak ada bukti. Ada dong. Ada? Apaan? CCTV depan halaman rumah gue. Terus ada saksi nyokap gue dan Big Mina. Lupa ya? Udah. Kalau gitu sekarang mau lo apa? Itu dong, urut. Pokoknya, gue mau lo tinggal di sini sampai gue bener-bener ngerasa lo tuh aman. Hah? Tinggal di sini? Kau selalu akan ku nanti. Woi, kalau para pedagang kaki lima pada pengertian kayak gini, tugas kita kan jadi ringan. Iya, kalau begini ya mah enak. Bang. Gua ada cewek tuh mau ngapelin. Hai Ivan.
apaan sih? Aku bawain kamu sarapan pagi nih. Buat kamu sama buat teman-teman kamu juga. Sherry, lain kali kamu gak usah bawa kayak gini lagi ya. Dan kamu gak usah datang-datang pas aku lagi tugas. Kamu judes banget sih. Aku tuh niatnya baik loh, kesini bawain kamu sarapan karena aku tau kamu pasti belum makan kan. Udah deh. Nih, silakan dimakan, dimakan. Makan ya. Kenapa sih kamu tuh selalu nolak aku? Ini pasti gara-gara si Sita ya? Si cewek pedagang kaki lima itu. Emangnya apa sih kelebihannya dia? Rasanya nggak ada kelebihannya. Kamu mau tahu kelebihan Sita? Sita itu apa adanya? Nggak kayak kamu. Sok-sok nyari perhatian aku. Iya kan? Dia kayak gitu karena dia nggak suka sama kamu. Kenapa sih kamu malah ngejar-ngejar cewek yang justru nggak suka sama kamu? Itu urusan aku lah, mesti ikut campur deh. Aku janji aku bakalan terus ngejar cinta kamu sampai aku berhasil dapetin cinta kamu. Itu aneh ya. Sampai segitunya lo ngejar-ngejar gue. Ngejar-ngejar atau gue tolak, iya kan? Ya itu namanya cinta. Kayak kamu sama Sita kan? Kira-kira kita udah pantas belum ya dari SPY? Spy kali. Emang udah ganti ya? Ya, belum tahu. Artinya mata-mata kan? Nah, itu dia. Jangan lupa. Beres nih. Ini jangan bisa. Jangan pukul Den Arga. Ih, tapi kan saya mau nolongin Mbak. Lah, lu gimana sih? Pakai mau mukul-mukul gue segala. Yang ada tuh ya, Bimina nih yang mau kepoin lo. Kepoin? Bimina, mumpung sekarang Bimina udah tahu nih, nih cewek tinggal di sini. Saya minta sama Bimina, rahasiain ini sama papi sama mami. Kasih tahu nggak ya? Bimina? Iya, iya. Tapi kasih tahu dulu, ini perempuan ngapa dimari? Jadi begini, Bi. Ini menu makanan pagi banyak banget. Ini makan sarapan apa makan siang, Sin? Tumben-tumbenan Bimina mau masak sebanyak ini pagi-pagi. Kalau nggak nasi goreng atau roti panggang biasanya buat sarapan. Ya kali-kali saya nyenengin ibu sama bapak. Iya dong, iya kan? Beda deh. Gawat. Jangan-jangan mami gak cocok lagi sama masakan Sita. Waduh, kalau masakan yang gak enak bisa kena omel nih Aye. Bimina, masakan ini bukan kamu yang masak kan? Kalau bukan Bimina yang masak, terus apa lagi Mi? Iya Mi. Soalnya rasanya beda. Bukan kayak Bimina yang masak. Aku deh. Bukan masakan kamu kan ini? Saya dong, Bu. Oh iya, sekarang Mami ingat. Masakan ini mirip kayak pembantu Mami dulu. Sama Mbok Iyem.
kepikiran Boim. Kangen Mami sama Boim. Tuh kan Mi, Mami jadi melo kayak gini. Udahlah Mi, gak usah diinget-inget lagi. Mending Mami nikmatin aja makanannya ya. Iya benar. Masakannya enak. Bimina, kalau masakannya setiap hari seperti ini, pasti saya akan sering-sering makan di rumah. Pinter masak juga sih Sita. Tapi syukur deh, kalau Mami sama Papi jadi suka. Syukur deh, kalau misalkan mereka emang suka sama masakan gue. Akhirnya aku Bi. Den Arga. Mau kemana? Mau ke pasar, Den. Mau ke pasar. Mau ke pasar aja itu alis digambar kayak golok segala. Iya, Den. Ngikutin zamannya now. Bibi jangan kemana-mana ya. Jagain tuh si cewek rese. Nanti kabur lagi. Iya, Den. Saya berangkat dulu. Hati-hati ya, Den. Dah. Kagak majikan Kang Dadang. Kagak ibu. Kagak bapak. Kagak Den Arga. Bikin kagak mood blood aja nih kita. Kagak bisa eksis dah. Oh, jadi gebetan lo itu kerjanya sebagai tertib? Iya. Heran deh gue. Kenapa ya? Hidup gue itu dikelilingin sama tertib, sama pedagang kaki lima. What? Enggak kenapa-napa. Gue cuma lagi ngerenung aja. Tapi gue kagum sama lo. Ternyata cinta lo tulus ya. Ya jelas, Cherry gitu loh. Yaudah, kita masuk kelas yuk, udah mau mulai nih. Cintaku ini untuk dirimu. Dan aku katakan kepada kamu. Tolong carikan anak ini. Alamatnya ada di belakang foto. Baik. Itu kan Mami. Mami sama siapa tuh? Kok sama cowok sih? Masa sih kalau Mami itu selingkuh? Yah, gua lagi di jalan cepet lagi. Ya sabar kali. Siapa ya cowok itu? Gue jadi penasaran. Bang, jaga kebersihan ya. Bagus. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Kau beriku keinginan. Lagi. Apa sih soal datang ke tempat kerja aku? Namanya juga cinta. Cinta. Oke, putihin ya. Nah, duduk sini. Duduk. Sini. Duduk sini. Duduk buruan. Katanya cinta. Tuh. Nah, gue yakin setelah ini pasti lo bakalan kesel kan? Kita sama gue. Iya, gini doang. Oke, gue buktiin ya. Tunggu sini. Saat ini karena miliki kamu. Hatiku kini selalu bahagia karena cinta. Kau beriku warna kisah cinta. Nih,
makan. Ayo makan. Nasi kucing. Makan. Tapi gue yakin lo bakal nangis, karena lo gak bisa makan di restoran favorit lo. Salah, nih. Masakan gue sama lo, gue tetap bahagia. Oke? Bahagia. Bahagia. Bahagia kan? Bukan tombol tapi inilah cinta yang ku rasa saat ini karena miliki kamu. Tiap pengen jalan ada bayi yang ngalangin. Ya Allah Kang, ajak apa ini kita ke mall. Gak usah ke mall, ke pasar juga ayo udah girang banget. Dah, kapan sih nih kita diajak? Diajak jalan. Wah, ngapa lu? Bikin gua kaget aja. Aduh. Ngapa lu ketawa? Kejirang banget. Lagian, Bibi mah ada-ada aja. Di mana-mana orang itu curhat sama sesama manusia, bukan sama handphone. Lagian curhat di videoin. Kurang kerjaan banget sih. Ya biarin aja sih. Biar Kang Dadang tahu. Bi, kok sepi sih? Bapak lembur. Mami? Tadi udah pulang, tapi berangkat lagi. Oh. Lah, bocah ngapa? Lah, bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah, bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah, bocah ngapa ya? Ngapa ya, bocah? Bi, ngopi, Bi. Diam-diam baik. Aku sayang, cinta suci ku kau Bi. Buang-buang. Bi. Mau kemana, Bi? Ya mau ke pasar lah, Den. Masa mau ke mall pagi-pagi. Ke pasar kok dandanannya rapi banget. Ya si Aden, kayak kagak tahu aja. Kan biar tambah eksis, Den. Tuh, lihat poninya. Bi. Jangan-jangan curhatannya udah berhasil ya? Lu tuh ngapain di sini? Hah? Masuk sana ntar ketahuan sama bokap nyokap gue. Yang ada lu tuh yang apa-apaan, marah-marah aja dateng-dateng. Diam, ntar bokap gue tahu. Gak bakalan, Den. Bapak udah berangkat ke kantor. Ibu juga udah pergi, rapi banget. Lebay lu. Udah ya, Den. Bibi mau ngelancong dulu. Salah. Mau ke pasar. Jaran goyang. Kenapa sih muka lo cemberut-cemberut kayak begitu? Pasti lagi susah ya. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Nyanyi lo. Enggak keden. Udah. Daripada lo sedih terus, dan gue juga gak mau tahu lo kenapa sedih, gue gak mau kepo dan gue gak mau tahu. Mendingan sekarang lo bantuin gue nyapu aja. Bersih-bersih sebelum nyokap-bokap lo pulang ke rumah. Nih. Ini, bantuin. Udah, sapuin tuh, belum selesai. Itu sapuin yang bersih. Capek ya? Iyalah, gak pernah gue kayak gini. Iyalah, kesayangan. Kan sekarang kita udah selesai nih acara bersih-bersihnya. Berarti sekarang tinggal acara hitung-hitungan. Hitung-hitungan apa? Ya hitung-hitungan berapa gaji gue selama gue ngebantuin Bimina. Kalau Mami ngegaji Bimina itu selama sebulan 1,5 juta. 1,5 juta.
aku selama sebulan. Berarti kan gue udah kerja di sini selama sebulan. Terus utang gue ke lo kan 1,5 juta. Itu tandanya utang gue udah lunas dong. Enak aja, jangan mimpi. Lagian lo kerja di sini juga gue bantuin. Lo juga cuma bantuin Bimina, bukan ngegantiin Bimina kan? Jadi kalau gue hitung-hitung, gaji lo itu gue gaji sebulan 750 ribu. Hah? Dikali 2, 1,5. Artinya lo di sini harus tunggu selama 2 bulan. Baru deh utang lo lunas. 2 bulan? Aduh, kok lama banget sih harga? Iyalah. 2 bulan. Aneh, kenapa gue gak rela ya kalau Sita harus ninggalin rumah ini? Padahal gue belum kenal siapa Sita sebenarnya. Apa tujuan datangnya di kehidupan gue? Dia beneran adanya jahat atau memang ada rencana Tuhan di balik ini semua? Cinta kamu tiada duanya, bikin hatiku melayang-layang. Oh, wow, jangan pernah kau ragukan. Pi, Mami kemana sih? Biasa, Mami kamu itu lagi arisan sama ibu-ibu sosialita. Terus, Papi percaya kalau Mami beneran arisan. Kamu kenapa sih? Kok ngomongnya gitu amat? Arga, kamu tahu kenapa pernikahan Mami sama Papi itu sampai saat ini langgeng? Karena Papi sama Mami saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati. Wah, hai Papi, Arga. Mami, makan Mi. Iya. Lama-lama si Bimina itu pintar masaknya ya. Kok kamu berhenti makannya? Arga mendadak kenyang nih. Pi, Arga kenapa? Gak tahu, Papi juga bingung. Tadi gak kenapa-napa kok. Ngapain mau sendirian? Gua lagi mikir, kayaknya nyokap gue selingkuh deh. Astagfirullahaladzim, Arga. Ih, lu mah sembarangan kalau ngomong gak boleh seuzul, tau gak sama orang tua sendiri. Dosa, kualat lu ntar. Ya, tapi masalahnya, gua tuh ngeliat dengan mata kepala gua sendiri. Kalau nyokap gue itu lagi berduaan sama cowok di Red Resto. Ini deh, daripada lo asal nuduh, suuzon, kualat, mendingan menurut gue lo selidikin aja dulu. Tapi lo mau kan bantuin gue selidikin? Boleh. Biasanya mereka ketemuan itu di sini, Red Resto. Kamu nggak pernah ke rumah lagi kan semenjak yang waktu itu? Oh tidak Bu, saya pikir waktu itu Arlis yang tidak ada. Terus gimana penyelidikannya? Berhasil? Saya menemukan ini di tetangga Boya. Boy yang pernah menggadaikan ini untuk biaya hidup. Ya Allah. Pasti Boy yang kesulitan merawat bayi itu. Boy yang berpesan kepada tetangganya untuk tidak menjual gelang itu.
karena dia berjanji akan menebusnya. Sampai saat ini tetangganya tidak menjual gelang itu. Sabar, Bu. Anak Ibu pasti ketemu. Arga, udah nih, kayaknya nggak enak banget ya kalau misalkan kita ngikutin orang kayak gini, apalagi ini kan nyokap lo sendiri. Ini aja mendingan sekarang lo langsung aja nyamperin nyokap lo, terus lo ngomong baik-baik. Udah yuk. Hei, mungkin nggak bisa. Kalau kita nyamperin mereka, yang ada mereka malah ngeles. Terus lo sekarang maunya gimana, ha? Mendingan biar papi gue aja yang mergokin langsung. Tuh. Ya gue mau telepon papi gue sekarang. Arga, lo udah gila kali ya. Masa lo gak ada ke papi lo sih? Nanti kalau misalkan ternyata ini gak bener gimana? Nyokap bokap lo bisa? Shhh, diam. Arga, Pi, kamu ada apa sih? Kayaknya penting banget, bikin papi penasaran aja. Pi, sebelumnya, papi tabahkan hati dulu ya, Pi ya. Coba papi tarik napas. Udah, jangan bercanda. Udah cepetan, kamu bicara apa sama papi? Itu, Pi. Papi di atas sama cowok lain. Masa sih? Iya, serius, Pi. Malah mami nangis-nangis sama cowok lain. Mami lagi nangis-nangis. Cek ya. Cek, Pi. Sama kamu, ayo. Iya, ayo, Pi. Sudah ketemu? Nggak ketemu, Pi. Pak detektif cuma nelfon ini aja. Anaknya nggak ketemu, Pi. Mami yang sabar ya. Kita berdoa terus. Mudah-mudahan anak itu cepat ketemu, ya. Pi, Mi. Sebenarnya ada apa sih, Mi? Kok Arga jadi bingung? Arga, sebaiknya mami kamu aja yang cerita. Jadi papi udah tahu kalau mami mau ketemuan sama cowok tadi? Iya. Mami menyuruh seseorang untuk mencari seorang anak. Anak? Anak siapa, Pi? Mami sedang mencari putri mami yang hilang. Putri mami? Adik Arga? Jadi ceritanya, sebelum mami ketemu sama papi, mami itu pernah menikah. Tapi pernikahan mami gak disetujui sama keluarga dari suami mami. Kami dipaksa bercerai. Dan anak mami mau diambil. Jadi diam-diam, mami menitipkan anak mami itu ke Mbok Iyang, pembantu mami. Saat suami mami meninggal, mami mencari lagi anak mami itu. Mami mau ambil lagi putri mami. Tapi ternyata udah pindah dan gak tahu pindahnya kemana. Maafin Arga ya, karena Arga udah sempat mengira kalau mami itu selingkuh. Seharusnya Arga gak kayak gitu. Apa sayang, mami bisa pahami gitu. Harusnya mami yang cerita dari awal. Jadi biar kamu gak salah sangka sama mami. Dan kami minta orang untuk mencari, tapi sampai sekarang belum ketemu. Pernah orang itu mau ke rumah, tapi ketemu sama kamu, takut kamu curiga. Akhirnya dia memutuskan untuk gak jadi datang. Kapan, Mi? Belum lama ini. Berarti yang gue lihat bukan komplotannya Sita dong. Berarti Sita emang jujur. Kalau dia cuma pedagang kaki lima yang coba sembunyi di mobil gue gara-gara dikejar sama Trantip. Enggak. Berarti kasihan banget ya nyokap lo. Sebenarnya yang lebih kasihan lagi itu anak yang sekarang nggak tahu ada di mana.
Gue turut prihatin ya atas kejadian yang nimpa keluarga lo. Thanks ya, Sita. Tentang aku dan dirimu, cinta sejati yang selalu temani sampai relung hati. Gue bukan maksud buat modus kok, sumpah enggak. Iya, gue paham kok. Gue masuk dulu ya. Oh iya, mumpung si Arga lagi galau, gue manfaatin aja kesempatannya. Mendingan sekarang gue balik dulu ke rumah, gue ngambil handphone. Kan garing juga gue gak megang handphone berapa lama. Ya, walaupun gak ada yang ngechat kan. Mami belum berhasil menemukan kamu. Sabar ya nak. Mami yakin suatu saat kita pasti akan ketemu. Cinta setengah mati. Ada yang bisa gantikanmu dengan yang lain. Mencintai kamu sepenuh hidupku. Punya dia cintamu kan selalu temani langkahku. Hai Sita. Kenapa sih? Shhh. Apa? Lu ngapain di sini? Ikut aja yuk. Nah, aku kasih tau ya. Aku ceritain. Ikut aku. Ayo silahkan masuk. Masuk. Ntar dulu. Ini mobil siapa yang mau pakai? Ini mobil sewaan, buat taksi online. Membayangkan buat teman-teman penghasilnya. Oh gitu, ya bagus deh kalau gitu. Nah, kayak gini dong, kan kalau misalkan lo dapet tambahan penghasilan kayak gini, jadi lo tuh gak cuma ngandelin dapet gaji dari petugas kreatif doang. Iya, dan akan lebih bagus lagi kalau kamu mau nikah sama aku, iya kan? Gimana? Ih, apaan sih? Gak nyambung loh, orang gue bilangnya apa, jawabannya apa. Udah, gue malas, gue gak mau pergi sama lo. Tunggu. Yaudah, aku mau nantri kamu makan malam, mau gak? Makan malam. Gimana? Ayolah, yuk. Iya, ya udah, tapi cuma sebentar aja ya. Iya, yuk. Silakan masuk. Mas, hatinya. Hari ini mah pasti udah. Pasti lo sering kan makan di restoran mewah ini. Soalnya dari tadi lo jago banget. Udah ini nuang-nuangin, sekarang motongnya jago. Enggak kok, biasa aja. Karena lagi lapar aja. Kamu tuh kemana sih? Kontrakan dibiarin gitu aja. HP gak pernah aktif. Ada apa sih? Gue pulang dulu ya, Pan. Makasih udah ditraktir. Tunggu. Sit. Kok kamu gak jawab pertanyaan aku? Kenapa? Sita. Kenapa? Yaudah, aku antar kamu pulang ya. Enggak. Gak usah, Van. Gak apa-apa. Gue bisa pulang sendiri kok. Lagi pula kan deket dari sini. Gue naik angkot aja, gak apa-apa. Terus kalau misalkan dianterin sama lo kan kita juga beda arah. Ntar ribet lo nganterin gue lagi. Tunggu. Iya. Gak apa-apa. Sita. Nah, pergi ya. Sit. Harus aku pilih yang mana? Ya sudah ku pacari saja dua-duanya.
Mita kemana sih? Masa belum pulang-pulang juga? Sita! Sita, lo tuh kemana aja sih? Hah? Lo tau gak, gue tuh khawatir banget sama lo. Gue takut lo kenapa-napa. Mata diguna-gunaku, diguna cintamu. Cinta kamu tiada duanya, bikin hatiku melayang-layang. Sorry ya. Gue tuh sebenarnya cuman takut lo kabur aja. Kan lo masih punya utang sama gue. Udah, lo tenang aja. Gue gak bakalan kabur kok. Gue itu orangnya penuh dengan tanggung jawab. Terus lo belum jawab pertanyaan gue. Lo dari mana tadi? Gue habis terakhir makan sama Ivan. Ivan siapa? Oh, Ivan cowok lo yang terantip itu? Hah? Cowok apa? Ada orang kita temenan doang kok. Lah, orang dia bilang sama gue dia tuh cowok lo. Enggak, ngarang tuh orang gue belum punya cowok kok. Halah, paling cuman ditraktir makan mie ayam di pinggir jalan. Wes, jangan sembarangan kalau ngomong. Gini, gue habis traktir makan di restoran mewah. Beuh, enak banget makanannya. Masa sih? Emang dia punya uang? Ih, jangan meragukan orang kayak gitu. Emangnya cuma lo doang apa yang bisa makan di restoran mewah? Wah, ini gak bener nih. Ini pasti dia korupsi tuh, gak mungkin. Astagfirullahaladzim, Arga, lu jangan sembarangan ngomong, fitnah tau gak? Nah, udah sana, keluar. Malam gue harus istirahat, capek. Oh, wow, jangan pernah kau ragukan cinta. Sana, iya udah malam. Iya. Cintai kamu ku setengah mati. Cinta kamu apa adanya, membuat aku mabuk kepaya. Mi, ada apa sih, Mi? Ada apa, Mi? Gelang bayinya Mami hilang. Gelang? Iya. Gelang bayi, Bu. Kan Ibu kagak punya bayi. Mendingan kamu ke dapur aja ya, bersih-bersih. Nggak mau dibantuin, Bu. Nggak usah, udah ke dapur aja. Ya udah deh. Sita! Mana sih Sita? Astaga, lu di sini rupanya. Eh, lu tuh ada masuk ke kamar nyokap gue gak sih? Enggak, emangnya kenapa? Itu gelang bayinya nyokap gue hilang. Jadi maksud lo, lu nuduh gue? Enggak. Gue gak nuduh lo sama sekali. Cuman... Mina! Mina! Duh, bos gue. Diam. Duduk. Mina! Mi! Mina! Aduh, mati. Kok ada suara telepon Arga? Akhirnya ya Kang, kita jalan juga berdua. Iya, Neng. Tadi dulu. Foto dulu, biar eksis. Mi. Tante, saya mohon. Tante, saya gak ngambil apapun di dalam. Mami. Tante, saya sumpah. Mi, udah, Mi. Kayaknya gagal lagi kita jalan berdua nih, Kang. Bukan hanya gak jadi. Kayaknya Kang juga harus pergi nih. Daripada aku kena semprot.
Mi. Bisa ngaku, ayo. Ikut Tante Polisi. Mi, Mami. Udahlah, Mi. Sita gak salah. Mami jangan duduk sembarangan tanpa bukti. Kalian ini sama aja ya. Biar polisi yang buktiin dia itu bersalah atau enggak. Ke kantor polisi? Tante, tapi saya beneran gak bersalah. Saya mohon jangan bawa saya ke kantor polisi ya. Saya gak mau masuk penjara, Tante. Saya takut. Tuh kan. Kalau dia gak bersalah, kenapa harus takut? Ayo ke kantor polisi. Bu, sabar. Non Cita gak pernah masuk dalam rumah tanpa pengawasan ayah. Dijamin dah, Bu. Non Cita mah gak jahat. Jadi, selama ini kalian udah tahu kalau perempuan ini tinggal di pavilion? Bagus. Kalian semua udah berani bohongin Mami. Liatin aja. Mami bakalan telepon Papi. Biar Papi yang beresin semua. Bolak-balik. Ketemu nih, Bu. Keselip di pinggir kasur. Tuh ketemu. Makanya kalau apa-apa, sebaiknya tuh dicari dulu. Jangan sembarangan nuduh. Nggak enak kan kalau dia kayak begini? Ya udah, sekarang Mami sebaiknya minta maaf sama temannya Arga. Ayo. Papi nggak salah. Mami harus minta maaf sama perempuan itu. Tapi Tante... Tante kan udah fitnah saya. Iya, Mi. Mami harus minta maaf. Sita gak salah. Enggak. Harusnya kamu sama perempuan itu yang minta maaf sama Mami. Sembarangan masukin orang ke rumah tanpa izin. Mi. Arga yang udah bawa Sita buat tinggal di sini. Itu juga karena Arga punya alasan. Dan sudah seharusnya dari kemarin-kemarin Arga udah ngelepas Sita. Arga minta maaf, Mi. Sita. Hei, mau kemana kamu? Urusan kamu sama Mami belum selesai. Biarin aja perempuan itu pergi. Dia kan bukan siapa-siapa. Mami, gak boleh bicara seperti itu. Siapa yang dukung pencuri? Bilang aku, Sita. Biar aku kasih pelajaran ke orang. Sit. Ceritanya panjang. Dan gue gak mau cerita sama lo sekarang, Van. Iya, seenggaknya kan kamu mau bilang ke aku siapa orangnya. Biar aku kasih pelajaran tuh orang. Yuk, Sita. Van. Gue gak mau. Kenapa sih? Pokoknya pastiin perempuan itu gak boleh datang ke sini lagi. Ya, Mami tenang aja, dia gak bakal kesini lagi kok. Eh, Mami apa-apaan sih kan dibuang-buangin gitu? Bimina, ngapain itu diberesin lagi? Bawa keluar! Punya Sita lah, Mi. Dan ini semua barang dagangannya Sita. Taplaknya Sita. Mami kenal dengan taplak ini. Berarti Sita itu anak Mami. Mami inget banget. Bedong ini Mami yang buat dia. Buat gendong dia, buat nyelewutin dia. Mami inget banget. Mami yang jahit namanya dia di sini. Mami serius? Iya, Pi. Bisa jadi Sita itu anak Mami yang hilang. Iya. Dan berarti Sita adiknya Arga, Mi. Ini udah pasti dia. Arga, kamu harus cari dia sekarang. Bantu Mami, Arga. Tolongin Mami. Cari dia sekarang. Yuk. Mi. Mami. Arga, tolong bantu Mami. Mi. Sita.
Sita. Teringat masa lalu, tentang aku dan dirimu. Sita, Sis, ini ada barang yang baru. Makasih ya. Ya, aku pergi deh ya. Temani sampai relung hati, kau temani aku dalam susah dan sedihku. Kau selalu datang tenangkan aku. Mencintai dan bisa gantikanmu dengan yang lain. Saat ku buka mataku, oh, ini dalam pelukanmu. Meski aku rapuh, kau selalu tenangkan hati, membuat cinta setengah. Sudah Mi, jangan nangis terus. Ya. Maksudnya apa ya? Ini tanpa punya obat. Iya. Dikasih sama Mbok Iem. Kok ibu bisa tahu nama nenek saya? Dia itu bukan nenek kamu. Mami ini ibu kamu. Kau temani aku dalam susah dan sedihku. Kau selalu datang tenangkan aku, mencintai. Dulu, jadi apa yang Arga bilang itu? Iya Sita, lo adik gue. Waktu itu Mami menikah tanpa restu orang tua. Lalu Mami kawin lari dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Yasita. Suami Mami kemudian meninggal. Terus bayi Mami mau direbut sama keluarga suami Mami. Mami jadi panik. Lalu Mami menitipkan bayi Mami sama Mbok Iem, bekas pembantu Mami dulu. Mami pergi ke Jakarta, kerja di sana. Tapi ternyata di kampungnya Mbok Iem dikejar-kejar sama orang tua suami Mami yang mau ambil bayi itu. Makanya Biem kabur untuk menyelamatkan bayi itu, dan Mami cari gak ketemu sampai sekarang. Takkan ada yang bisa gantikanmu dengan yang lain. Mencintai kamu sepenuh hidupku. Nama saya emang Yasita. Ini KTP saya sama nenek. Langkahku. Ini memang kamu, Yasita. Dan ini memang betul, Mbok Iem. Kamu memang benar anak Mami. Mencintai kamu sepanjang hidupku. Mencintai kamu sepanjang hidupku. Takkan ada yang bisa gantikanmu dengan yang lain. Tolong panggil saya Mami.
Dian emang pernah bilang sama Sita kalau Sita ini anak majikannya. Dian, cintamu yang selalu temani langkahku mencintai kamu. Bisa tak ada ini? Kalau dagang harus berapa? Ada yang bisa? Mungkin. Mungkin ini maksud nenek kenapa dia selalu ngebawa taplak ajaib ini kemanapun dia pergi. Ya karena ini. Supaya Sita bisa ketemu sama keluarga kandungnya Sita. Tapi maaf. Sita gak bisa tinggal di rumah ini. Sita harus pergi. Kenapa? Mami ini ibu kamu. Terus ada Arga kakak kamu, ada papi, rumah ini juga rumah kamu. Kamu gak boleh pergi. Maafin saya, Bu. Saya gak bisa tinggal satu rumah dengan orang yang udah bilang saya pencuri. Maafin Mami, sayang. Mami udah menuduh kamu sembarangan. Mami gak sengaja. Maafin ya. Maafin Sita, Bu. Sita harus pergi. Sita ambil taplak ajaibnya. Permisi. Sudah. Mami, jangan paksa Sita. Hati Sita itu sudah terlanjur sakit karena sudah dituduh mencuri. Kita harus pelan-pelan mendekatinya. Tapi Mami nyesel banget, Pi. Iya, Mami tahu. Mami ngerti perasaan Mami. Mami sedih. Iya, tapi kita jangan paksa. Ya, supaya kalian berdua ini tidak sama-sama tersakiti. Arga, kejar Sita, jaga adik kamu. Ayo. Selama jadi vulgar, baru kali ini Mina nemuin cerita paling sedih. Itu adik gue. Tugas gue sekarang buat ngejagain lo. Gue gak mau sampai kenapa-napa, Sita. Kalau lo sampai kenapa-napa, gue bakal sedih banget. Tenang aja, Kak. Gue bisa jaga diri kok. Lagi pula selama ini hidup gue juga baik-baik aja, kan? Please, Sita. Ikut gue pulang ke rumah, ya. Oke. Gue bakalan jujur sama lo. Gue gak bisa pulang ke rumah, gak. Karena gue gak bisa satu rumah sama laki-laki yang gue cintain. Tapi dia gak bisa jadi milik gue karena ternyata dia adalah kakak gue sendiri. Lo juga cinta sama gue. Lo juga cinta sama gue. Tapi please, ikut gue pulang ya. Gue mohon sama lo. Atau lo mau gue bersujud kayak gini supaya lo mau pulang rumah sama gue? Teringat masa lalu
Arga, Arga, Arga bangun apaan sih? Bangun, gak, gue gak suka lo kayak gini ah. Gue gak akan bangun sebelum lo mau ikut pulang sama gue. Cinta sejati yang selalu temani sampai relung hati. Mami. Arga, Sita. Alhamdulillah, kamu mau pulang, nak. Alhamdulillah, jangan pergi lagi ya. Mi, Arga mau jujur sama Mami. Jujur apa? Meskipun Mami dan Papi akan benci mendengarkan ini, tapi Arga gak bisa bohongin perasaan Arga, Mi. Arga mencintai Sita. Gak bisa. Kalian ini kakak beradik. Tapi, Pi. Stop. Sita gak boleh pergi dari sini. Please, jangan jadikan ini sebagai alasan untuk kamu pergi lagi, anak. Nanti Mami bisa gila kalau kamu pergi lagi. Jangan ya, jangan. Melupakanmu. Ku hanya coba ratapi sakit ini demi kebaikan kamu. Ku tahu cinta ini tak wajar. Kau tak harus menyakiti dia. Pergilah, pergi. Arga, Sita, Papi minta dan Papi mohon kepada kalian berdua. Sebaiknya lupakan cinta di antara kalian. Maksud Papi? Papi sama Mami akan menjodohkan kalian sama pilihannya Mami dan Papi. Hah? Enggak, Mi. Pi, Sita gak mau dijodoh-jodohin. Tuh, tamunya udah datang. Jodoh kalian sudah datang. Waalaikumsalam. Selamat datang. Iya, Papa kabar. Ibu. Ivan? Ivan Trantip? Arga? Kalian ini sudah saling kenal. Iya, udah pada kenal nih. Wah, ada berita bagus nih. Pasti ceritanya seru. Rekam dulu ah. Itu Sita gadis yang Ivan ceritain. Makanya Ivan nolak perjodohan ini. Tapi kalau Ivan tahu mau dijodohin sama Sita sih, Ivan gak bakal nolak. Ini gimana ceritanya sih? Mami beneran jadi bingung deh. Iya, Papi juga jadi bingung. Iya. Om Tonto, maaf permisi. Saya mau izin ngomong berdua doang sama Ivan ya di luar. Mi,
satu Abi Umi. Van, keputusan gue tetap sama. Gue gak bisa nerima cinta lo. Tapi kan Arga kakak kamu. Ya apapun alasannya, gue tetap gak bisa nerima perasaan lo, Van. Seperti mau tau kalau aku orang berada. Van, cinta dan perasaan itu gak bisa diukur lewat materi. Tapi walaupun kita gak bisa jadian, kita tetap bisa jadi teman kok. Oh iya, dan satu lagi, gue minta sama lo, lo berhenti ya jadi petugas rantip. Kan kasihan papa lo. Mendingan lo bantuin papa lo di perusahaannya dia aja. Apalagi lo itu kan anak satu-satunya. Ya, ya. Ya, jadi gitu aja ya. Kita tinggal tentukan tanggal baiknya aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi tuh? Ini dia jodohnya Arga sudah datang. Pacarku cantik-cantik semua. Yang satu mami papi, yang satu Abi Umi. Jerry. Bingung-bingung aku jadinya. Harus aku pilih yang mana. Ya sudah ku pacari saja. Loh, Jerry sudah kenal sama Arga? Arga ini teman sekampusnya Cherry, Ma. Ah, kalau misalkan Cherry dijodohin sama Arga, Cherry nggak mau, ah. Cherry maunya tetap sama Ivan. Bingung-bingung aku jadinya. Harus aku pilih yang mana. Ya sudah ku pacari saja dua-duanya. Kasih judul jodoh yang dibarter kali ya. Pasti jadi viral. Ayo jadi terkenal deh. Yes, yes. Makasih ya, Bi. Sama-sama, Pak. Ngomong-ngomong, Arga kemana, Mi? Mami ya tadi? Ada kok. Bi, Mi. Arga mau pamit, mau pergi. Pergi kemana, Arga? Tolong, Mi. Bi, izinin Arga pergi. Arga gak bisa tinggal di rumah ini. Arga gak bisa anggap Sita sebagai adik Arga. Arga mencintainya sebagai pasangan, Mi. Arga, kamu gak boleh pergi. Mami gak bisa pisah sama kamu, Arga. Arga, Sita, papi sudah berpikir semalaman dan keputusan papi, papi setuju dengan hubungan kalian berdua. Tapi cinta kita kan terlarang. Sebaiknya mami yang jelaskan semua ini. Sayang, sini. Mami mau cerita. Mami mau jelaskan semuanya. Sekarang Mami mau jelaskan semuanya. Kalian ini memang kakak adik, tapi bukan saudara sekandung. Jadi, kamu itu anak adiknya papi. Adiknya papi itu dulu anaknya banyak. Dan kamu dari kecil sudah diasuh sama orang tuanya papi dari zaman papi bujangan. Makanya papi itu sayang banget sama kamu. Pi, kenapa? Papi gak pernah cerita soal ini ke Arga. Arga, sebelumnya papi minta maaf. Sebenarnya sudah sejak lama papi ingin cerita semua ini ke kamu. Tapi papi takut kamu marah, kamu kesal sama orang tua kamu. Semuanya itu untuk kebaikan kamu. Papi harap kamu mengerti. Pantas aja, setiap kali Arga pulang kampung, Bude sama Padi selalu aja meluk Arga. Dan kalau udah meluk, lama. Dan juga kadang gak mau dilepas. Mereka juga pernah bilang kalau Arga itu anak kandung mereka. Tapi Arga gak percaya. Dan ternyata ini semua kenyataan. Pokoknya, Pi, Mi, setelah Arga lulus kuliah, Arga mau pulang ke kampung.
Arga mau ketemu sama orang tua Arga. Iya, bagus. Memang sebaiknya seperti itu, Arga. Jadi, Papi sama Mami ngerestuin hubungan Arga dan Sita? Ya, kalau menurut Papi, karena kalian berdua saling mencintai, kalian tidak boleh tinggal satu rumah. Papi ngusir Arga? Atau jangan-jangan Sita yang diusir? Enggak ada yang boleh pergi dari rumah ini. Terus? Ya, kecuali kalian menikah. Berbayang-bayang di pelupuk mata, diguna-gunaku, diguna cintamu. Cinta kamu, tiada duanya. Pi, ya Arga sih siap-siap aja, Pi. Cuman Arga harus lulus kuliah dulu, Pi. Iya. Sita juga mau fokusin ke jualannya Sita dulu aja. Baik, kalau keputusannya seperti itu. Tapi di antara kalian berdua, salah satunya ini harus tinggal di pavilion. Dan nanti, Papi akan tutup pintu penghubung dengan tembok. Biar kamu gak bisa mondar-mandir seenaknya aja masuk rumah. Di tembok. Ya, Mi? Iya, di tembok. Pokoknya yang tinggi ya, Pi ya. Yeay! Kan followers ke Ayah jadi banyak. Yang lope-lope juga jadi banyak deh. Ya, mudah-mudahan aja Pak Sutradara ngajin kita main film. Hidupnya seneng banget, ya Allah. Wah, bahaya itu. Itu kayaknya harus direbut, terus akunnya dihapus itu tuh. Jangan, harus serbu. Sini gak handphonenya? Bimina! Bimina! Eh, sini handphonenya. Kita kan juga mau. Bimina, astaga. Bimina, sini gak? Sini gak? Balikin sini handphonenya. Hapus gak? Hapus. Jangan dihapus apa, Non? Den, kan kita juga kan pengen viral. Mana Kang Dadang gue jarang banget ngajak jalan tuh. Lihat apa? Alis udah dilempeng-lempengin. Bibir udah dimerah-merahin. Ya Allah, Den, kita juga kan pengen terkenal. Kali-kali aja, Den. Ya Allah, jangan ya. Ya, ya, ya. Hapus! Kantor polisi dong, sabar. Oh ya, maaf. Maaf, om. Yuk.